Sembahyang, tapi kesina, tapi dia nolong, akan dibayar sebagainya, judi, itu percuma sebenarnya.
sembahyang, tapi ini diabadi. Mengganjil ulama sana, ulama ini ngantem ulama sana. Sudah sembahyang ini bukan dengan Allah Allah, hanya ini kepada hantem mengantem. Ya tadi ada muhadis meninggal, ya dia kaya jelasan saja, kayak ngantem gak ada, gitu saja. Itu namanya kalau dibilang apa? Iman kita sudah mati. Gak salah, apa saya juga gak tahu kenapa, aku mau lagi, aku malah imani. Ku. Yang terakhir, daripada hadis tadi, wali mubukrit dari ulama. Orang yang benci kepada alim ulama. Termasuk benci, ada ulama meninggal, gak ada rasa susah. Saya baik, jangan lagi ulama besar meninggal. Muridku ngaji, ku mati, ku susah. Jadi, benci-benci yang kamu gak bilang bisa. Mudah-mudahan ini, al-muhadis ini dapat membuahkan penggantinya seperti ini. Amin. Amin. Nah, ini sebagai penutup, karena ini sudah jam berapa ya? Jam 5 lebih ya. Saya ingat kepada hadis yang saya terima daripada ayah-ayah saya. Sekarang untuk salam, salah satu raja itu kiamat. Tiga orang ini musuhku berada kiamat. Satu, Allah dilayakan itu sudah. Orang yang tidak mengikuti sunnah, tidak terawih, gak baca Quran, gak sembahyang qobliyah bahagia. Kata Ustaz Imam Hasan Qutusi Rahimahullah di malam tadi, malam yakin indah dikti Muhammad. Saya pun siapa-siapa tidak menangis pada waktu ingin kepada Rasulullah SAW, maka dia bukan darah yang tidak kepada Rasulullah SAW. Wa malam yusonil awabin, siapa-siapa yang tidak sholat awabin. Wahai dari ya Allah, dia secara kata sebutan tak perlu dan tak perlu berlagi. Bahasa saya mengatakan apa? Orang yang tidak sholat Allah bin malokah setelah sholat maghrib dan sholat sebenarnya maka dia bahagia. Wahai malukinan tidak mengerjakan sunnah-sunnah dari sholat setelah dan dia pun naudzubillah tidak itu mati maka sholat. Jadi orang yang tidak sholat sunnah tak pernah apa? Tak pernah ngamal lagi. Sunnah-sunnah sholat setelah mereka benar. Dan kita semua juga tahajud berat, tapi yang tubuh berbocor nih kembali tahajud berat. Itu masalah di layak tapi sunnah tahajud berat. Menutup diri Allah dia pernah gak mau. Kalau untuk mutang di pasar mencari dunia itu dia senang. Bikin utang itu semua. Tapi mengajarkan kau takut tak batinnya kepada Allah SWT. Ini namanya imannya sudah. Yang kedua pada hari tadi berbagi orang yang berdiri lagi di bulan puasa, kalau nggak mau makan zakat. Yang ketiga makan zakat orang yang bohong. Karena si konon waktu saya tidak mengizinkan sebelum saya tutup ceramah tingkat saya ini yang saya beri judul ketidakpedulian umat Islam kepada kebodohan umat Islam. Saya ingat pada hari kepada kalau orang ada imannya, maaf, bukan saya nyinggung. Kalau orang ada imannya, kata saya mendengarkan makola imam, makolanya imam berdakwah ini bahkan hancur lagi. Kalau ada imannya, saya iman guru saya, aku tidak ngawur lah. Di guru pulang dalam hadis, itu ngawur. Nah, kalau tidak saya iman berdakwah, madalungan itu salah istajab. Kenapa kata Imam Ibn Adam kita itu berdoa kepada Allah tidak pernah diterima doa kita? Maka nunanatu falai ustajabna. Kenapa kita berdoa itu tidak pernah didengarkan sama Allah? Tidak pernah diterima. Kata Imam Ibn Adam lalu lagi apa? Li'annakum qara'tumul Qur'ana wala tattabi'u. Karena sampai mereka baca Qur'an dan mulai berdoa mereka tak pernah nolak ke Qur'annya. Walaupun aku berhadis, sampai baca hadis, sampai anak lama, tapi tidak mengikuti kepada hadis-hadis itu. Ini bukan kata saya, tapi kata-kata yang tersama. Ini memang disuruhnya tidak tahan. Wahamal itu janaiz, sampai bawa jenazah-jenazah. Tapi tidak ada rasa susah dari waktu berat. Itu karena berdoa-doa kita, tidak pernah disingkir sama Allah. Kita minta apa-apa berdoa Allah, tidak begitu berdoa. Kita kecilin kepada Nabi yang tidak ada. Buat saya hanya menunggu maghrib. Cinta dari Nabi, tidak ada apa-apa. Itu maka kau
Tunggu-tunggu sampai itu gak jadi itu. Bercurukan, tapi gak melok sampai itu. Bocok hadis, tapi gak melok sampai itu. Apa-apa yang mungkin saja. Saya minta, mudah-mudahan itu daripada guru kita, Al-Ustaz Lima Mahathir, selama kutusan Allah, dan berdua-dua berkenan hadir, mari kita sedikit membaca berkah ini, karena di tahun 74, beliau mengatakan pernah bermimpi Nabi, namun tidak ada yang bermimpi Nabi, disuruh membaca, Ya Rabbi bin Mustafa, bagir makhluk sejana, tiga kali, Insya Allah sama. Jangan salah dengar, Pak, yang mulia pernah bermimpi Nabi, yang mulia ada saya. Disuruh baca Ya Rabbi bin Mustafa Bagir Makhosina tiga kali, Insya Allah kalau semua dalam mimpi anda saya akan sama. Mudah-mudahan hari kita membaca Sina. Ini bisa ada waktu berapa menit ya? 5 menit ya. Saya minta kalau bisa, bukan untuk saya atau nanti, makanya kalau dia betul. Ya Rabbi bin Mustafa, saya belum Bagir Makhosina pembukaan pengajian tanggal 5 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.